masuk dalam banyak tumpah-tumpah. Iya. 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 Betul. Iya. Mata makan. Dah, itu lagi nanti ini tambah lagi. Mati satu ekor mana dia? Bon. Wajir bon. Kirain perawan. Kirain perawan. Di Cirebonnya apa di mananya? Kuningan. Cirebon. Tempat yang belum ada. Kuhan mata tanggal gugup itu. Oh iya ya tanggal gugup ya. Pasar pasar. Tanggal gugup. Tegal gugup apa tegal gugup? Tegal gugup, pasar, pasar mula. Kalau oh. Pasar pasti itu. Oh gitu. Ya, pasarnya hari Jumat ya? Sabtu. Kamis, Kamis. Jumat, malam Sabtu. Iya. Sama barang-barang dari Tasik kok banyak sih. Oh, situ juga? Oh, Tasik bukan cuma di Jakarta, Pak? Orang dari Tasik ke sana, Mas. Jadi orang-orang daerah belajar ke situ. Oh, gitu. Jadi orang Jakarta juga ada yang belajar situ? Hah? Orang Jakarta ada belajar di situ juga? Ada. Ada juga. Ya, ada gitu. Juga. Kan mana yang mana? Ada juga yang belajar ke Darapan. Eh? Uang lah. Siapa mau? Masih bagus gak mutu? Ini sih Pak Tek. Ini kurang nih kalau Pak Tek. Selamat siang menjelang sore. Ya Pak. Pak Endang. Ini Pak Endang sedang santai ria mau balik sementara pamat ketar-ketir siapa tahu ditangkap sama Satpol PP tapi enggak ya Mat ya santai aja Mat orang belum tanggal 6 masalahnya Mat nah lancar nah, kita mau lihat masuk rumah barunya Pak Waji ini rumah baru kecil konsep minimalis lebar berapa meter Mat? 6 ya? 6 meter 6 meter kali 14 14 orang ngukur deh ya matanya dia langsung modasi ya nah kita mau lihat ya ini kita masuk lewat untuk garasi ini guys garasi ada 2 pintu satu bisa langsung ke garasi yang satu lagi bisa lewat pintu depan pintu depan ini pintu depannya pakai 2 pintu maaf masih berantakan nah ini saya masuk lewat ruang tamu ini ruang tamunya maaf lagi benah-benah ini kebetulan hari terakhir anak-anak mau pulang lebaran dari ruang tamu ada satu kamar tidur utama ini kenapa warnanya kita ambil warna minimalis warna putih kebiruan sama grey kita bisa langsung ke sisi kiri ini ada dapurnya juga masih konsepnya minimalis ada lemari di bawahnya dan lemari di atas ini jendelanya kita buat agak unik dan simple minimalis gitu jadi kalau agak panas
kita mau buka pintu bisa, jendelanya begini. Di atasnya juga bisa kita buka. Oke, di sebelah dapur ada meja yang memang didesain kita ngikuti ruangannya yang tidak terlalu besar, jadi mejanya kita buat minibar gitu, dengan kursi minibar menempel di dinding, jadi kesannya tidak penuh ruangan itu, jadi masih bagus. Kemudian di bawah tangga untuk lantai 2, tangga yang ke lantai 2 kita buatin lemari-lemari untuk penyimpanan. Sementara di bawah tangga kita buat sebagai kamar mandi tamu dan kamar mandi untuk yang ke kamar utama. Oke, kita naik ke atas ya. Di atas ini tangganya lumayan lebar. Ini ukuran 90. Ini lantai 2-nya. Lantai 2 lebar sekali. Ya, lantai 2 ada 2 kamar tidur dan 1 kamar khusus untuk pakaian. Kamar khusus. Okay. Ini ada lemari yang sudah memang didesain. Kemudian kamar juga 2, kamar tidur. Lumayan lebar, ukurannya 2,5 x 3 meter ini. Tidur. Maaf ya, Dek. Kemudian ada satu lagi kamar yang di depan. Ini satu kamar di depan ada jendelanya. Sementara di lantai 2 ada balkon. Ini balkonnya lumayan. Lumayan besar balkonnya. Nah, ini di atas juga lantai 2 yang di balkon, jendelanya kita buat seperti ini supaya enak. Nah, sementara jendela yang di kamar seperti ini guys. Nah, ini ruang selasarnya lumayan lebar di lantai 2. Jadi di lantai 2 di samping ada 2 kamar, 1 kamar pakaian, ada kamar mandi 1, dan satu lagi ada tempat cuci piring, tempat jemuran. Ini bisa untuk kulkas. Kalau kulkas, sorry, untuk mesin cuci. Nah, sementara kamar mandinya ini.